Cowok ini mau ngasih kejutan buat ulang tahun pacarnya. Dia bawa teman-temannya ke rumah cewek itu dan mereka pada ngumpet nih. Si cowok udah bawain kue juga. Akhirnya ceweknya pulang. Tapi dia malah bawa selingkuhannya dong. Cowok ini jadi galau banget karena diselingkuhin. Tapi tiba-tiba katanya itu semua cuma prank. Justru cowok ini yang dikerjain. Cowok ini nggak percaya guys. Dia yakin kalau itu beneran selingkuhan pacarnya. Padahal cowok ini udah nunjukin kalau dia melambai, nggak suka cewek. Tetap aja nih cowok melambai itu langsung didor. Pas cewek ini udah panik, ternyata palsu guys, dia kena prank lagi. Cewek ini marah karena bercandanya keterlaluan, main-main sama nyawa. Dia minta putus dan pergi. Baru sedetik udah balik. Ternyata cowok ini yang ditipu lagi. Sialnya karena tadi ada suara tembakan, polisi jadi datang ke situ. Panik banget, mereka semua bakal ditangkap dan ini serius kan? Ternyata polisi itu juga ikutan iseng, ngerjain doang. Padahal kan gak diajak ya. Dahlah, bubar-bubar.